puyeng? Iya, puyeng saya di sini. Saya merasakan puyeng itu ketika berada di ujung sana dan di sini paling parah. Iya, karena dan itu gue memang diketawain. Ya. Rasa sama kalian semua. Gue diketawain tadi. Sangka bercanda. Ayo mau uji coba. Uji coba lagi. Nah, ini Kang lebih turun nih Kang ke sananya. Ya. Coba saya coba mundur ya. Dicobain di pengin. Ayo. Nah. Bismillah. Sekarang mau saya netralin ya. Sok. Sok kita dulu. Turun, ini turun. Turun, okay. Turun, ya. Turun, turun. Bapak di dalam. Iya. Jangan ini ya, jangan kabur. Maju dulu ya. Cok, maju dulu dari polisi tidur. Nah, ini polisi tidur. Sultan Nom. Sok majuin lagi. Netralin, kita netralin ya. Sok, siap. Tuh, 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 tuh. Ini posisi netral. Kenceng banget di sini ya. Berarti semakin depan semakin kencang. Padahal ini netral ya, bisa kita lihat. Lampu belakang untuk reverse nggak nyala ya? Iya. Sekarang gimana saya? Naik lagi. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Tuh, bis main maju karena digas itu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan di video kali ini masih di kota Madinah Al Munawwarah untuk yang kedua kali. Setelah kemarin saya pulang ke Jeddah dan semalam jam 2 malam saya ke sini lagi, sampai ke sini sekitar jam 8 kurang bersama Sobat TKI. Dan insyaallah hari ini Kang Alman mau check out dan mau ke kota Mekah. Dan mungkin tasnya yang saya bawa, karena mungkin insya Allah ada dua mobil, karena untuk satu mobil tidak cukup ya. Dan sebelum Kang Alman pergi ke kota Mekah, insya Allah setelah ini mau jalan-jalan dulu, salah satunya mungkin ke Jabal Uhud ataupun ke Jabal Mahnet. Dan sebelum saya melanjutkan video ini, saya doakan untuk semua, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala aktivitasnya, dan insya Allah dimudahkan jalannya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kita sambil nunggu Kang Alman, Tefeni dan juga Sobat TKI lagi di atas, dan sebentar lagi langsung kita ke jalan-jalan di kota Madinah. Dan di sini menjadi salah satu lokasi paling kuat magnetnya, Kang ya. Kuat, ya. Jadi banyak tadi, bahkan lebih kenceng daripada yang di Jabal Magnet yang di depan ya. Kalau di sana nggak ada, Boy. Oh nggak ada, cuma di sini yang paling kuat ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya kita sekarang jalan dulu, karena kalau kita terlalu lama di lokasi ini maka kita akan merasakan pusing. Iya. Lupa nggak bawa puyer soalnya. Kamu ngerasain puyeng nggak sih? Bismillah. Puyeng ya Pak? Iya puyeng sedikit. Iya puyeng sekarang terasa. Gimana Tefeni? Puyeng sekarang terasa. Oh ini orang sampai ini ya. Karena menghalang jalan yang taksi hijau nggak bisa sabar. Sabar Pak. Penasaran Pak. Penasaran. Belum yakin ya. Bagaimana? Oh. Nah ini sekarang sebentar ya. Ini tanjakan ya. Masya Allah, tabarakallah. Gimana Kang Alman, puyeng? Iya, puyeng saya di sini. Saya merasakan puyeng itu ketika berada di ujung sana dan di sini paling parah. Iya, karena dan itu memang gue diketawain. Ya. Rasa sama kalian semua. Gue diketawain tadi. Sangka bercanda. Ayo mau uji coba. Sangka uji coba lagi. Nah, ini Kang lebih turun nih Kang ke sananya. Coba. Saya mencoba mundur ya. Dicobain di pengin. Ayo. Nah. Bismillah. Sekarang mau saya netralin ya. Sok. Sok kita dulu. Nih netral. Iya. Nah. Awas lihat di belakang. Ini turun ke sana ya, tapi kita lihat. Subhanallah. Aduh, gue puyeng. Dan saya juga puyeng sebenarnya. Udah. Allah, saya agak puyeng. Iya. Ya Allah. Kita ke lokasi aja, Pak. Ayo, cepet. Kita langsung ke lokasi. Iya. Udah? Udah. Dengan kameramen TV ini sekarang. Mantap ya. Iya. Biar enggak puyeng. Gimana Pak? Mantap. Mantap serantap kata Kang Irlan. Mantap serantap. Ya, sekarang percaya ya. Iya. Kalau di depan nggak terlalu kuat Kang? Iya. Sebenarnya di sini medan-medan magnet itu sama juga. Nah, ini. Tapi paling kenceng yang ditandain ini. Yang tadi itu ini.
mau naik juga nggak bisa, padahal ini jalan. Nah ini sekarang ini apa, polisi tertidur ya di sini. Tertidur. Ya masih kuat nggak kira-kira? Subhanallah, masih kuat Kang. Padahal ini netral. Oh ini iya, posisi. Ke polisi tidur. Naik ke polisi tidur. Tuh, Kang Aceng ya, coba perlihatkan. Apalagi kalau mau meyakinkan orang itu harus turun. Oh iya. Diturunin. Kang Aceng turun. Kang Aceng turun. Ya. Turun. 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 Bapak di dalam. Ya. Jangan ini ya, jangan kabur. Maju dulu ya. Cok, maju dulu dari polisi tidur. Nah, ini polisi tidur. Sultan Om. Tak majuin lagi. Kalian kita netralin ya. Sok, siap. Tuh, 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 tuh. Ini posisi netral. Kenceng banget di sini ya. Berarti semakin depan semakin kencang. Padahal ini netral ya, bisa kita lihat lampu belakang untuk reverse nggak nyala ya. Iya. Sekarang gimana saya? Naik lagi. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Tuh, bis main maju karena digas itu mah. Saya tunggu, kirain mau dinetralin. Takut puyeng, takut makin puyeng. Ayo, puyeng, puyeng. Ternyata kita puyeng itu karena tadi bunur terus. Bismillah. Mana sih awal? Nanti lanjut aja. Oke, siap. Makasih, Kang. Berat nih, Kang, jalan ke sana ini. Dan ternyata benar ya, kita makin ke depan itu bukan malah makin enteng jalannya mobil. Karena walaupun turunan tapi makin berat. Karena kuatnya medan magnet di lokasi ini. Saya pertama naik. Ini apa-apa. Ini jauh. Tarik, tarik. Gak apa-apa, sampai sore. Sampai sore. Aduh, ke bawah magnet nih. Maafin muskilah, gak apa-apa katanya. Boleh, boleh, boleh. Bentar, mau foto. Istan, bentar ya, Pak. Iya, iya, Neng. Ali, 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 lah. Foto dulu. Foto dulu. Iba surah, surah. Iba surah. Iba isawir, iba isawir. Satu. Bentar. Jatuh. Habis. Haji, nai, nai. Udah. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di lokasi atau batas akhir jalan yang berada di Jabal Magnet ini, dan ternyata tidak terlalu kuat, Kang. Kalau di sini. Iya. Di sini ya. Kuatnya di sana. Iya, di tempat yang tadi di bawah itu ya. Iya. Yang ada perbatasannya. Nah, ya. Nah, betul. Sampai benar, subhanallah, ini luar biasa. Kami sampai tadi puyeng 7 keliling. Benar. Puyeng banget. Oh, 8 keliling. Karena kuatnya medan magnet yang berada di pertengahan tadi. Jadi saya kira karena di sini banyak gunung, saya kira tadinya di sini pusat medan magnet yang paling kuat. Dan ternyata benar kata Kang Alman, ternyata yang di pertengahan tadi lebih kuat. Subhanallah, mobil saya tadi sampai lari. Iya teh, benar, saya percaya nggak percaya sebenarnya tadi awalnya itu. Sekarang percaya ya. Nah, subhanallah ya, kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa datang ke sini. Amin, amin. Mudah-mudahan bisa lebih lama biar mereka bisa merasakan puyengnya kalau bahaya itu. Mungkin ini puyengnya ada dua faktor. Apa? Ke satu,
Salatri. Magnet. Oh, magnet. Kedua Salatri. Iya, lapar. Kita mau cari restoran di tempat seperti ini ya enggak bakal ada. Enggak ada, guys. Kecuali kita bawa sendiri. Nah, jadi kalian yang mau kesini itu harus bekal ya. Bekal. Di nasi box gitu. Minuman. Oh, iya minuman ya. terutama ya tuh. Minuman. Kalau es krim ada nih, kita di sini jajan. Tapi malah makin haus kalau makan es krim. Iya, harusnya gitu. Tuh apa air mineral ya? Mineral atau Santop. Ah, andalan. Dulu. Andalan. Iya, andalan dulu saya bersama Kang Alman. Kalau enggak ada Santop itu enggak mau adventure. Oke. Endorse enggak? Santop tolong endorse ya. Masya Allah, bisa kita lihat gunung di belakang kita ini adalah salah satu gunung yang paling kuat medan magnetnya menurut para ilmuwan di Arab Saudi ini. Tapi faktanya ternyata untuk ke daya tarik magnetnya malah berada di daerah pertengahan tadi sebelum masuk ke kawasan di belakang kita ini. Dan di depan kita juga lagi kayaknya ada pembongkaran di atas gunung itu, atau mungkin mau dibikin resort kayaknya di atasnya. Bisa jadi. Tapi sangat berbahaya, Kang, apalagi bagi wanita hamil, Kang. Kenapa tuh? Kalau terlalu kuat medan magnet ya, kurang baik juga untuk kandungan. Yaudah, yuk cepat pulang. Oh, udah isi. Alhamdulillah, Masya Allah. Mabruk. Amin. Masya Allah. Oh, pantesan kemarin mual-mual ya di restoran. Jadi bukan bau restorannya. Gimana perasaan Kang Aceh dari tadi? Jadi diem bau, terus? Iya, ini campur es. Iya, es krim campur. Ya, tapi nikmat. Jadi sedepnya itu. Iya, tidak. Puyeng itu karena bau-bau. Enggak, kan puyengnya dari bawah, Kang Aceh. Bukan di sini. Ayo, alhamdulillah. Oke, siap. Dan alhamdulillah, sekian dulu untuk ke vlognya kali ini. Dan rasa penasaran saya dan terutama juga mungkin insya Allah Teh Feni dan juga Kang Alman, rasa penasarannya sudah terobati ya. Iya, sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang tinggal penasaran sama nasi. Ya. Nasi! Kita butuh nasi, guys. Hari ini ada yang mau traktir kita. Alhamdulillah. Dan saya doakan untuk semua mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala aktivitasnya, dan insya Allah dimudahkan jalannya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan jangan lupa doakan kami juga, dan insya Allah ini ya, semuanya bisa ketemu di Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Amin. Ya, maaf saya juga teh udah belepotan, kayaknya mungkin lapar juga. Iya, kayaknya itu faktor lapar. Jangan lupa mampir ke channel beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.